Oke, kali ini saya mau unboxing ya. Ini namanya LCD. LCD Toshiba ini gue LCD-nya pecah. Barangnya ya yang terima untuk packingannya secara kasat mata bagus. Oke. Semoga isinya juga bagus dan cocok tentunya. Saya juga kadang begini sih kalau ngirim paket ya. Kadang. Ada cancelan. Oke, ada paperback ya. Ini kita singkirin aja paperbacknya. Jalan-jalan. Semoga tetap. Sama saya juga jualan paperback juga nggak pernah mengecewakan orang. Saya berani juga. Semoga tidak mengecewakan. Selama ini tidak pernah kecewa kalau berani. Paling kurang barang ya. Barang kembali uang dari Australia yang tak kembali. Terus ini ada karton lagi ya, untuk agar tidak lecet. Ini butuh kehati-hatian untuk wanita yang begini. Sudah ada plastik-plastiknya ya. Sama enggak ya sama itu? Hampir-hampir sama ya. Oke, kita sini. Colokin. Ini colokannya ini. Oke, ada sebelah sini aja dulu biar gampang. Yang apa kita ini? Masuk ya, kita akan coba kita nyalakan. Pasti nyalakan. Nah, nyala. Seperti ya. Sepertinya sih oke ya, sepertinya oke karena kebetulan keyboardnya saya belum ini ya, belum dicolokin. Ini saya tidak bisa buka harddisknya karena harddisknya itu terpasut. Ini keyboardnya itu saya lepas ya. Kayaknya sih oke kayaknya ini. Kayaknya ya. Ya bisa ngetik itu ya, tapi apa coba pakai laptop ini. Keyboardnya di dalam bisa ya. Coba ya, kita coba ini. Oke. Oke.
hardisknya juga udah nangis, udah ngerik-ngerik sih. Hidup kembali coy, hidup kembali laptop W. Oke ya, ini saya akan tutup kembali, saya akan matikan dulu. Nanti aku pura-pura komplain dulu, tapi pura-pura saja di chatting supaya dia nonton videonya gitu ya. Jangan lupa tonton iklannya gitu ya. Jadi begitu, kalau beli barang ya kalau memang disuruh di video tanpa berhenti ya berhenti, tapi memang tangannya itu harus tangan yang sudah terbiasa benerin barang. Kalau tidak bisa ya otomatis jatuh ya. Karena pelanggan saya sendiri beli seperti ini, baru beli pas buka jatuh ke lantai sudah. Ya beli ulang. Ya gimana kalau pakai apa ya? Sudah. Ini ya, tinggal ngerakit saja. Jadi itu dia, tadi udah bunyi, sudah udah roleng teng teng begitu bunyi. Udah oke. Ya kalau dari segi kualitas nggak tahu juga sih ya, maksudnya tahan lama ataupun kekuatannya. Tapi kalau dari bentuknya sih, sama-sama Made in China yang nggak ada kayak gini, Made in Jakarta atau Made in Tegal. Oke, ini saja video udah jelas lah. Berapa menit itu? 7 menit 37 detik. Misal matinya bagaimana? Tidak ada musuh. Langsung cabut aja berarti ya. Saksi bisu yang bisa berbunyi dan bisa dibaca. Dan saksi bisu, dermaga saksi bisu. Ini laptop C640 sudah hidup kembali. LCD-nya pecah. Cah.